game sesimpel dan sesederhana ini aja dampaknya sangat besar gitu untuk kedekatan kita, untuk keterbukaan kita, bahkan sampai leadershipnya kita itu. Dan di sini juga banyak banget belajar banyak hal mengenai tentang leadership, gimana cara jadi leader yang baik. Tentunya dengar dari pengalaman teman-teman juga di sini yang luar biasa juga, yang mungkin sebelumnya kita belum tahu gitu. Mungkin ada satu sisi dimana kita menilai mereka gimana gitu, kayak mungkin kayak masih yang kerjaan, masih happy doang gitu. Ternyata enggak, di balik semua itu mereka punya background story-nya mereka masing-masing dan luar biasa gitu. Dari semuanya itu aku juga highlight bahwa kita melakukan apresiasi loh buat teman-teman kita yang dari pembagian peer card itu ke teman-teman yang lain. Itu kayak bukti kita mengapresiasi orang itu. Terus ada satu hal yang relate gitu yang kita rasakan di mereka. Wih, iya bener-bener. Dari game itu kita baru menyadari kayak hal simpel itu tuh sebenarnya bisa mengubah hidup kita meskipun itu kecil tapi berdampak efektif sebenarnya. Apapun yang kita kuatkan, apapun yang kita kasih itu gak bisa semua, bisa diterima oleh semua orang. Jadi setidaknya itu, apapun tidak bisa diterima oleh semua orang, yang kita bisa kasih itu adalah hal yang positif. Thank you. Nah, jadi ini adalah sebuah media buat kita sama-sama bisa bertumbuh. Kita gak cuma berhenti di hari kemarin, tapi lewat media ini kita jadi bisa berkembang ya teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar mengapresiasi teman-teman yang lain. Sampai teman-teman punya perusahaan, teman-teman bisa apresiasi itu support kita dan teman-temannya. Dan salah satu quote dari John C. Maxwell yang saya sangat sukai adalah everyone is a leader because everyone influences someone.